dua alat ini, ekskavator mobilku 200 ini menuju tempat kerja, jauh sekali. Nah, sudah berjalan lebih dari 1 jam, ini belum sampai di tempat kerja karena pada waktu hari raya itu kita baru di alatnya baru dikumpulkan di workshop. Jadi sekarang mau dibawa kerja lagi karena tadi pagi alat saya masih rusak. Jadi sekarang saya makan 12 ini baru bisa kerja. Oke, selanjutnya saya tunjukkan kepada Anda semua lokasi kerja di ini adalah pemandangan di sepanjang perjalanan. Itu yang jauh itu yang dinamakan Gunung Getuk Besole. Gunung Getuk Besole kelihatan dari lokasi kerja saya ini. JLS Besole. JLS Gunung Agung juga dekat pantai Kabupaten Bogor ya. Ini selanjutnya jalan ini nanti akan menuju ke pantai Burumbun. Itu masih jauh lagi, mungkin dari pantai Burumbun berapa kilo ya? Ada 5 kilo atau tidak? Sekitar itulah. Ya, ini sekarang saya sudah sampai ke tempat kerja. Ini ada satu kawan saya yang sudah bekerja di sini menggunakan breaker. Ini ceritanya jadi kurang turun sedikit, yaitu kurang turun antara 30 hingga 20 cm gitu. Tapi ini semuanya batu. Jadi terpaksa harus di breaker, pakai bracket tidak bisa. Ini ceritanya, coba tonton guys. Ya, seperti ini lokasinya kerja. Nah, ini di dekat gunung apa ini? Ada 3 gunung. Ini lokasinya di sebelah Desa Besole. Sebelah selatan Desa Besole. Seperti ini. Hari ini cuman 2 orang yang kerja, saya sama kawan saya ini. Ya. Coba kita lihat dari ketinggian atas sini seperti apa pemandangannya. Yang di ujung sana itu pabrik marmer Besole kelihatan. Ya. Terus mana lagi? Banyak di sini banyak kebun. Kebun jagung yang banyak. Semua ditanami jagung. Mungkin bagi warga yang mau mencari rumput, mau mencari batang jagung kebun untuk pakan sapi bisa itu. Banyak sekali sini sampai kering-kering. Thank you.
dari Gambiran Besoleh menuju Pantai Berumbun. Pantai Berumbun, Pantai Singe, terus Bitar. Iya, ini adalah mobil pick up pengangkut jagung, karena ini di lokasi kerja saya ini sedang ramai-ramainya orang panen jagung ini, masyarakat di sekitar Desa Besoleh, Tulungagung, Jawa Timur. Sweet, sweet. Selamat sore kawan-kawan operator. Ini laporannya dari JLS Besoleh Tulungagung, JLS Pantai Selatan. Hari ini sore ini hampir mau pulang, ini jam 4 lebih 37 menit. Ini saya tadi cuma disuruh standby sama mandornya menunggu breaker itu, karena lorinya, truknya tidak ada. Jadi saya disuruh nunggu di sini. Sekarang sudah mau pulang. Itu saja ya informasinya. Ini jalannya sudah seperti ini. Jalan di JLS Besoleh. Ini tinggal sedikit sangat, ini sudah mencapai, sudah siap lah. Tinggal menabur batu. Oke, terima kasih. Itu saja laporannya.